Don't ever threaten Malaysians. We have our right to express ourselves. Saya tahu setengah pihak kurang sabar, dia guna isu ini menyerang sana menyerang sini. Saya nak nasihat, keputusan kita buat secara bersama dengan negara-negara Islam, terutama yang sekitar Palestin. Jangan guna isu ini untuk memecah belahkan kita. Belajar dari pengalaman. Masa untuk kita di sini perkuatkan perpaduan kita, pertahankan kebebasan kita, dan angkat martabat negara kita. Dan kita harus sampaikan kepada kawan-kawan kita, baik orang Islam atau orang Cina atau India, Sabah atau Sarawak, isu ini isu bersama. Sampai ke mana mereka? Mengapa kita suarakan dengan begitu lantang? Kerana orang mati dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, rumah dipedil, dimusnahkan, rumah sakit dirobohkan. Mana mungkin kita bicara dengan aman dan tenang? Jadi sebab itu saya tekankan semula, perlu kita cari kaedah. Dan saya telah mulakan suatu hal yang baru dalam sejarah dengan sokongan kawan-kawan kita dalam Jemaah Menteri. Saya dikritik sekarang, mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan tentunya Israel. Dan kita harus waspada. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Saya beritahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Malaysians was there from the days of Yasser Arafat, struggling for independent Palestine until today, and we will continue without fear. Don't ever threaten Malaysians. We have our right to express ourselves. We condemn aggression. Sudah bayangkan, kita marah Amerika serang dan kecam Rusia kerana menaluki sebahagian Ukraine yang dianggap wilayah dia. Rusia dikecam kerana masuk Ukraine. Sebab apa? Salah. Sebab apa? Tawan negeri lain. Sebab apa? Pertentangan dengan kemanusiaan dan hak asasi. Israel masuk negeri Arab. Israel langgar Palestin. Hukum apa ini? Ya, ini hukum rimba. It's the law of the jungle. Yeah. Saudara, ini saya nak tekankan. Kerana saya telah menerima banyak teguran, ugutan. Saya sebut, kamu salah pilih orang. Saya tegaskan, Malaysia negara bebas dan merdeka, dan Malaysia ini akan kekal sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't ever threaten Malaysians. We have our right to express ourselves. Saya tahu setengah pihak kurang sabar, dia guna isu ini menyerang sana menyerang sini. Saya nak nasihat, keputusan kita buat secara bersama dengan negara-negara Islam, terutama yang sekitar Palestin. Jangan guna isu ini untuk memecah belahkan kita. Belajar dari pengalaman. Masa untuk kita di sini perkuatkan perpaduan kita, pertahankan kebebasan kita, dan angkat martabat negara kita. Dan kita harus sampaikan kepada kawan-kawan kita, baik orang Islam atau orang Cina atau India, Sabah atau Sarawak, isu ini isu bersama. Sampai ke mana mereka? Mengapa kita suarakan dengan begitu lantang? Kerana orang mati dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, rumah dipedil, dimusnahkan, rumah sakit dirobohkan. Mana mungkin kita bicara dengan aman dan tenang? Jadi sebab itu saya tekankan semula, perlu kita cari kaedah. Dan saya telah mulakan suatu hal yang baru dalam sejarah dengan sokongan kawan-kawan kita dalam Jemaah Menteri. Saya dikritik sekarang, mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan tentunya Israel. Dan kita harus waspada. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Saya beritahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Malaysians was there from the days of Yasser Arafat, struggling for independent Palestine until today, and we will continue without fear. Don't ever threaten Malaysians. We have our right to express ourselves. We condemn aggression. Sudah bayangkan, kita marah Amerika serang dan kecam Rusia kerana menaluki sebahagian Ukraine yang dianggap wilayah dia. Rusia dikecam kerana masuk Ukraine. Sebab apa? Salah. Sebab apa? Tawan negeri lain. Sebab apa? Bertentangan dengan kemanusiaan dan hak asasi. Israel masuk negeri Arab. Israel langgar Palestin. Hukum apa ini? Ya, ini hukum rimba. It's the law of the jungle. Yeah. So, ini saya nak tekankan. Kerana saya telah menerima banyak teguran, ugutan. Saya sebut, kamu salah pilih orang. Saya tegaskan, Malaysia negara bebas dan merdeka. Dan Malaysia ini akan kekal sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.